wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dengan saya Sim di Hava Channel. Oke, untuk di video kali ini saya akan review sedikit ya wisata yang ada di kawasan Pacet, Kembang Belor Pacet, Mojokerto, yaitu Bernah The Valley, teman-teman. Kebetulan saya kali ini ikut CFI ya, Campervan Indonesia. Jadi saya akan bermalam di sini ya, nanti camping di sini. Tapi sebelumnya saya akan review sedikit suasana dan kondisi terkini dari wisata Bernah The Valley, teman-teman. Seperti apa suasananya? Simak terus videonya sampai selesai. Let's go. Tulisannya atas terus malam. Samping kak, samping. Naik gunung. Oke. Boleh atas boleh. Siap siap. Jadi ini adalah kolam baru teman-teman ya di sini, letaknya dekat dengan camping ground. Jadi kalau teman-teman camping ground itu teman-teman lewat di atas ya, tapi kalau teman-teman ke kolam itu lewatnya di bawah depan pondokan ya. Saya memperlihatkan suasana teman-teman dari sini saja ya, nanti kalau ke sana kita akan coba ngedrone saja. Oke, karena ini sudah mau malam ya, jadi biar nggak keburu malam kita akan keliling-keliling dulu di lokasi Bernah The Valley, teman-teman. Oke. Di sana banyak spot foto, teman-teman ya. Di atas juga ada tempat-tempat duduk sepertinya kafe ya. Nah, di sini ada petunjuk arahnya juga. Masjidnya juga ada, warung, panggon dolanan, taman kelinci, ATV, camping ground sama toilet. Oke, teman-teman. Jadi ini paling bawah ya. Oke, lanjut. Oke, sebelah kiri ini ada taman kelinci teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa ngasih makan kelinci di sini, bermain bersama anak-anak. Dan di sana ada ikon dari Bernah The Valley ya, ada patung perempuan. Dan sebelah sini ada flying fox teman-teman ya. Ini sepertinya khusus anak-anak juga. Gak tahu ini masih beroperasi atau belum. Kelihatannya ini ditutup ya pintunya. Nah, mungkin sudah tidak beroperasi. Oke, lanjut. Oke, ini adalah pintu masuk ke taman kelinci teman-teman ya. Nah, sini sepertinya untuk ATV ya. Oke, lanjut. Ini ada kafe teman-teman ya. Ini jam segini sudah tutup kafenya. Oke, lanjut. Nah, untuk camping ground sebelah sana teman-teman ya. Dan sini ada warung juga, warung Loh Jinawi juga teman-teman. Ada wisata kulinernya juga. Sini ada outbound teman-teman ya untuk anak-anak. Untuk pintu masuknya di sini. Jadi kita beli tiketnya di sini. Oke, untuk panggon dolanan 10.000, flying fox 20, taman kelinci 10.000. Jadi ini ya tiketnya ke untuk masuk ke tiap wahana, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini ada kafe juga. Di atas warung di sini ada kafe, teman-teman. Temanya outdoor ya. Oke, ini outbound namanya panggon dolan teman-teman. Ini outbound untuk anak-anak ya. Oke, dan untuk fasilitasnya di sini ada masjid teman-teman ya, Masjid Al Hafidh Wana Wisata Bernah The Valley. Oke, masjidnya cukup luas, bersih. Nah, ini banyak sekali ya yang berdatangan anggota dari CFI. Ya, kebetulan saya ini pertama kali ikut CFI teman-teman ya, Campervan Indonesia, dan untuk wilayah Mapanturu, Malang, Pandaan, Batu, Pasuruan. Oke, ini tadi ya pintu masuknya. Jadi teman-teman kalau ke camping ground tuh lewat atas teman-teman. Oke, lanjut kita ke lokasi campervan-nya atau camping ground-nya teman-teman. Untuk camping ground-nya cukup luas teman-teman ya. Nah, ini kemarin ini di, yang ikut CF ini ada 50 mobil teman-teman. Jadi kapasitasnya cukup luas ya. 50 mobil itu cukup. Di sebelah sini ada aula. Nah, ini sudah banyak sekali banner-banner dari CFI Campervan Indonesia ya, Jawa Timur. Nah, ini acaranya nanti mungkin malam ya. Nanti kita akan liput juga nanti untuk acaranya CFI mungkin setelah video ini ya. Oke, jadi cukup luas seperti ini suasananya camping ground di Bernah The Valley teman-teman, Pacet, Mojokerto. Ini mungkin saya menurut saya
adalah recommended ya, rekomendasi camping ground yang ada di Pacet. Nah, ini keren ini ya. Tendanya ada di atas mobil mahal itu ya. Saya baru ikut jadi cukup tenda dom aja. Oke, jadi enaknya kalau kita camping ground di sini ini sudah disediakan listrik teman ya. Jadi seperti ini. Kita tinggal colok aja, enggak usah repot-repot bawa apa? Power bank. Sudah disediakan listrik teman. Teman-teman, walaupun di tengah hutan. Oke, mantap. Oh ya, yang menarik di sini adalah ya ini teman ya, ada sungai kecil yang airnya cukup jernih. Jadi kita mau nyuci peralatan camping kita enggak usah repot-repot bawa air dari rumah ya, karena sini sudah melimpah sekali airnya teman-teman ya. Ini adalah air sungai dari pegunungan asli dan cukup jernih teman-teman, buat minum juga bisa ini ya. Keren. Yang menarik dari camping ground Bernard Valley ini ya, ini mungkin nanti anak-anak besok bisa bermain air di sini. Jadi cukup recommended ya. Oke, sekarang kita naik ya, kita ke tenda saya milih di atas. Oke, ini di sini cukup enak teman-teman suasananya, view-nya juga bagus, dikelilingi hutan pinus. Oke, sebelah sini sudah ada sungai lagi ya. Nah, di atas nih juga ada sungai teman-teman ya. Ntar kita akan lihat. Jadi ada dua sungai teman-teman. Nah, di sini ya. Nah, di bawah juga ada sungai yang cukup besar. Di atas ada sungai kecil. Keren kan? Mantap. Oke. Jadi camping ground Bernard Valley ini menurut saya recommended banget teman-teman. Yang ingin camping ceria bersama keluarga, ini mungkin bisa menjadi alternatif ya. Oke, itu lokasi camping saya sebelah sini teman-teman ya, hanya pakai tenda dom saja. Ini bapaknya sudah selesai. Sampun nak, wah mantap ini. Oke, jadi di atas ini cukup masih luas teman-teman ya, sini masih ada. Ini cukup luas dalam. Iya. Pak, kita lihat sini ya. Ini. Awas Ali, awas. Awas kabel. Nah, ini kalau kita lihat dari atas ya, teman-teman ya. Cukup luas, teman-teman ya. Dan lokasinya cukup rata ya. Enak. Oke, untuk loket trail dan ATV, ini seperti yang teman-teman lihat ya, motor trail 8 kali putaran 15.000, ATV 6 kali putaran 20.000, ATV dan trail lintas 60.000, ke hutan ya, 2 kali putaran keliling hutan jadinya. Oke, pagi-pagi setelah camping anak-anak bisa bermain air di sini ya. Oke, Alia sedang bermain di aliran sungai kecil ini. Mantap teman-teman, bisa keceh di sini ya. Sekali. Untuk tiket masuk ke kolam renang wisata Bernard Valley ini 7.000 teman-teman ya, jadi murah meriah. Oke, langsung saja kita masuk. Ya, bilang apa? Terima kasih. Nun saya bukan. Amit. Oke, ayo masuk. Kita renang. Oke, jadi seperti ini untuk suasana kolam renang Bernard Valley teman-teman ya. Ini airnya asli ya, air sumber dari pegunungan tanpa kaporit, dan tempatnya juga bagus teman-teman. Cocok untuk foto-foto di sana ya. Oke, jadi ini adalah kolam untuk anak-anak ya. Ini kolam yang paling bawah, teman-teman. Wah, airnya seger banget. Bening, ada hiasan gambar ikan koi. Mantap banget, Rek. Dikelilingi hutan pinus ya. Jadi suasana cukup asri banget. Apalagi ini masih pagi-pagi, masih jam 7. Sangat nge-refresh pikiran ya. Oke, jadi seperti ini suasananya kolam renang Bernard Valley teman-teman ya. Ada 3 kolam, yang atas untuk dewasa agak sedikit dalam, yang ini sedang, dan yang paling bawah ini untuk anak-anak. Nah, itu adalah pintu masuknya kalau teman-teman dari bawah, dari depan pondok ya. Kalau teman-teman camping ground di sini itu lewat belakang dari atas sana. Oke,